Ini apa keberhasilan? Wih, gila coy. Guys, ketemu lagi dengan aku Nopal. Dan hari ini kita akan tutorial cara membuat meriam api di Minecraft coy. Oke coy, cara membuatnya yang kita butuhkan adalah dispenser dan blok apa aja, stone brick. Ini blok apa aja ini terserah. Dan ini ada lever, redstone dan redstone comparator coy. Oke, cara membuatnya kita bakal di sini saja. Cara membuatnya itu kalian tinggal buat 3x2 di sini. 1 2. Oke, 3 2. Ini kita hancurin. Dan pastikan dispensernya menghadap depan coy. Jangan menghadap ke atas ya, menghadap depan. Dan di sini kita buat dulu ininya. Redstone comparator di sini kita kasih dulu untuk sistemnya. Lalu kalian kasih redstone kelilingin seperti ini, komparator tengah sini kalian hidupin. Dan kalian kasih seperti ini dan kalian kasih lever coy. Kalau misalnya ini seperti ini ya. Kalau misalnya kalian seperti ini berarti benar. Lalu kita matiin lagi dan kita butuh fair charge. Pastinya kita butuh fair charge, terserah mau berapa. Mungkin di sini aku bakal satu stack satu ya. Di sini kita butuh 3. Oke, kalau sudah seperti ini kalian tinggal kasih aja redstone di sini dan di atas sini. Dan kalian kasih lagi di sini. Kalian kasih sini dan kalian isi aja dispensernya pakai fair charge ini coy. Mungkin bakal aku skip. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. Oke, jadi udah aku isi semua fair charge di dispensernya. Dan mungkin kita bakal cobanya, yaitu caranya kita hidupin pakai lever seperti ini. Dan kalian pastikan dulu kalian sudah pasang redstone seperti ini coy. Oke, langsung aja kita hidupin levernya dan kita lihat di sana coy. Oke, dan ini berhasil ya coy. Kalian bisa lihat di sana. Oke coy. Oke, sampai segini aja dulu untuk video ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share dan subscribe coy. Bye bye.